Guys, balik bersama saya Ciste. Jadi pada kesempatan kali ini saya lagi mau pesen McD guys. Jadi saya mau review menu barunya McD yang share the box, yang ada 3 boxnya snack-snack itu. Jadi saya mau review itu, dan saya juga beli cheeseburger guys yang deluxe. Jadi sekarang gak usah lama-lama, mari kita review kedua makanan ini ya guys. Jadi sekarang kita ambil dulu ya makanannya. Jadi ini saya stop pesan cheeseburger deluxe sama share box yang tiger ya. Jadi ini cheeseburger triple cheeseburger deluxe nya segini dia. Nah ini harganya 42.000, sedangkan ini ada satu lagi share box guys, modelnya share three box segini dia, modelnya ada kayak Happy Meal gitu. Nah sekarang kita unbox guys, kita unbox dia. Oke, sini ada beberapa snack. Ini ada kentang, habis itu dia juga ada yang bulat-bulat gitu snacknya, sama ada lagi ini apa ya, nggak tahu. Jadi nanti kita coba aja. Yang jelasnya ada 3 jenis snack, dan juga dikasih kayak corn dan mayonnaise gitu. Jadi sekarang kita coba seperti apa rasa share the good times boxnya, yang triple box ini sama cheeseburger deluxe nya ya. Jadi gak usah lama-lama, mari kita mulai guys. Oke guys, jadi ini depan saya sudah ada yang triple box tuh. Jadi ini ada beberapa snack nya ini ada bulat-bulat yang macam-macam. French fries ini kita gak tahu yang dua ini apa isinya, jadi ini kita coba aja. Jadi perbedaannya cheeseburger biasa sama yang ini adalah dia pakai dagingnya 3 guys, dia pakai 3 daging. Bisa lihat, nah ini isinya. Nah ini kejunya benar-benar lumer gitu. Nah benar-benar cheese gitu. Jadi sekarang kita coba ya. Oke, apa-apa dulu. Makan sih ya. Misalnya cheeseburgernya McD the best. Oke. Isinya dapet dan dagingnya juga enak kayaknya. Yeah boy. Kita tambahin saus sambal supaya enak. Jadi dagingnya benar-benar dipanggang kering itu, dipanggang kering. Dan emang terus berulang nama ini paling enak guys, menurut saya. Jadi dia benar-benar rasanya otentik. Kalau ini sebenarnya isinya cuma onion, pickle, cheese, dan daging guys. Ada juga sih kayak saus tomat. Dan mustard. Dan kalau Big Mac
Ya ada guys, ada kalau ini burger enggak guys. Coba ini ya. Anseo, ini dikasih ini dulu guys. Anseo. Ini rasanya hampir sama kayak chicken nugget. Menurut saya enak guys. Sama ini guys. Ini bikin dia jadi lebih enak lagi. Yang bola-bola kecil ini. Kalau benar-benar kurang keren ini jadi enak sekali guys. Ada rasa sambal. Dan mayonesnya ini juga cita rasanya berbeda guys. Kalau sama mayonesnya enak, mayonesnya mati. Kita coba yang ini ya sekarang. Saya nggak tahu bedanya apa, jadi sekarang kita coba aja. Isinya sama dia pakai ayam, cuma bedanya ini pedes guys, rasa pedes. Jadi kalau kurang suka pedes mending pakai yang ini. Jadi kalau ini dia bentuknya bulat dan dia itunya lebih orange guys. Soalnya dia ada kayak dikasih pedasnya mungkin kayak jamur saus tapi kayak kayak mencapai gitu sama-sama kayak gitu mencapai. Kita pakai ini cheese burger. Saya kasih ini cheese nya cheese burger, kasih mayones, kasih ini guys. Rasanya enak. Ini dia agak pedes-pedes gitu guys, bola-bola kecilnya ini. Misalnya ini menunya enak misalnya, menu barunya ini. Dan ini gak di endorse ya guys, jadi ini review jujur.
dan tekstur angin lembut. Enak. Jadi cara makannya simpel, kita cocokkan, kita tempel di sini guys. Ya, ada curi chicken burger. Nah, chicken burgernya ini, itu guys, dia pakai chicken yang goreng tepung itu. Jadi bersama kayak punya itu. Tapi yang paling saya prefer yang guys. Kasih mayonis juga enak guys. Jadi makanannya ini sudah hampir habis dan saya nilai ini makannya 8/10 guys. Kalau saya cukup worth it untuk coba. Saya nggak tahu apa ini yang guys. Stengen, udah cuma bolak-balik terus. Jadi sekarang kita habisin dulu makanannya dan nanti kita ngomong-ngomong lagi guys. Jadi sampai sini saja. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan jika punya saran konten tinggal komen aja di bawah guys. Saya Nara Cici.